Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Warawiri Nandring. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Melihat tuh warawirinya. Sebelum upacara dalam rangka memperingati hari jadi Kota Makassar yang ke-414, sebelumnya dilakukan latihan dulu. Inilah penggerak bendera saat gladi. Kelompok paduan suara. Mahmud. Inilah SMP Negeri 12 Makassar menjelang upacara peringatan Hari Jadi Kota Makassar yang ke-414, di mana sebagian siswa kelas 7, yakni hanya sesi 1 saja yang mengikuti upacara. Sesuai himbauan dari pemerintah bahwa setiap sekolah wajib merayakan atau mengadakan upacara bendera di sekolah masing-masing dalam rangka memperingati HUT Makassar dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kelompok penggerak bendera sudah siap, yaitu Bapak dan Ibu guru dari SMP Negeri 12 dengan menggunakan etnik pakaian daerah masing-masing. Adapun paduan suara dan petugas upacara yang lainnya merupakan perwakilan dari siswa dan menggunakan pakaian etnik daerah masing-masing. Upacara sudah dimulai. Kita lihat pemimpin upacara sudah memasuki lapangan upacara. Ini dia pemimpin upacara dengan menggunakan sarung berwarna ungu kombinasi putih. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara yaitu Bapak Laude Iman Sutrisno SPD MPD yang merupakan kepala sekolah SMP Negeri 12 Makassar. Dalam tugas
segera maju. Jalan. Ya, inilah dia para petugas pengibar bendera dengan tegap dan gagahnya melaksanakan tugasnya yang mulia. Dengan umur mereka yang tak sedikit, namun mereka dapat berjalan dengan tegap. Bak siswa umur belasan tahun. Kita banggakan bersama. Serta sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Karena senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang karena rahmat dan karunia-Nya kita kembali dapat melaksanakan upacara. Setelah kurang lebih 2 tahun kita tidak pernah melaksanakan upacara sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 ini.
momentum awal bagi kita untuk memulai menyiapkan diri di kehidupan normal, ya. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin untuk hidup secara normal, secara baik, hidup biasa, hidup dalam suasana COVID pandemi yang kita adaptasi dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, kehidupan biasa itu ditambahi dengan kepatuhan kita dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Tetap memakai masker, tetap rajin mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan memperhatikan kesehatan kita, terutama asupan gizi atau makanan yang kita konsumsi, sehingga anak tubuh kita dapat kita pelihara, sehingga ketika ada potensi sakit, apalagi COVID, insya Allah dapat kita minimalisir. Dan yang terpenting yang harus kalian, kita semua seyogyanya sudah melaksanakan vaksin atau sudah melakukan vaksin, kecuali memang bagi siswa atau guru yang karena keadaan sakit tidak memungkinkan untuk melaksanakan vaksin. Karena vaksin itu sangat penting, bukan hanya dalam hal aktivitas kita di sekolah, tetapi juga itu berkaitan erat dengan aktivitas kita di lingkungan masyarakat. Jadi vaksin ini sangat penting. Dan harapannya semua siswa, kecuali yang sakit tadi, sudah vaksin. Ya. Saat ini masih ada sekitar Oh ya guys, ternyata Mem Intihana salah satu guru bahasa Inggris terbaik di SMP Negeri 12, hari jadinya sama dengan hari jadi Kota Makassar loh guys. Rasa pedulinya anak wali terhadap wali kelasnya, Mem Intihana dibawain kue ulang tahun. Akhirnya kita semua kejepratan deh, cie-cie Mem Hana.
Ya.